Tujuannya untuk meringankan beban masyarakat berhubungan dengan adanya virus corona juga berdampak pada ekonomi di tengah-tengah masyarakat. Jadi dengan kehadiran Bulog ini diharapkan masyarakat terbantu khususnya dalam kebutuhan pengadaan kebutuhan sembako. Harapannya kami khususnya dari pihak kepolisian dan pemerintah kecamatan dapat dan juga dari Bulog bisa memberikan sumbangan-sumbangan kepada masyarakat khususnya masyarakat kecamatan Gantung. Yeah. Ini kegiatannya adalah untuk pasar murah ini rutin ya. Sejak awal bulan di Jalan Gantung ini sudah yang kelima kali. Nah, tujuannya adalah untuk membantu masyarakat, pedagang, tukang buat kue kan, tukang masakan dan masyarakat yang keadaan ekonomi lemah lah kan. Nah, dengan keadaan sekarang ini juga kan kejadian virus corona ini kan, ini mudah-mudahan terbantu bagi mereka yang sekarang harga sembako kan agak tinggi ya, gitu kan. Nah, ini harapan kami mudah-mudahan kegiatan ini memang rutin. Jadi sudah kelima kali. Jadi kedepannya bulan puasa kami minta sebulan dua kali gitu kan. Dan alhamdulillah kami di Kecamatan Gantung dengan Forkopimca khususnya Pak Kapolsek Gantung dan anggotanya memang kami sinergi untuk